bukan senang nak tanam pokok durian Belanda. Kita memerlukan sistem pengairan yang betul. Okey, ini adalah air bawah tanah yang saya cari sedalam 380 kaki. Kita korek 200 kaki, kemudian kita jumpa batu hampa. Dan di batu hampa tu kita korek lagi 180 kaki. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita dapat satu macam satu kawah besar di bawah ni. Kita dapat air mineral dan saya hantar ke lab. Result dia ialah pH 7. Dan air inilah yang saya gunakan, kalau tengok piping saya, untuk sembur pokok-pokok saya yang ada di sini. Dan insyaAllah saya akan korek lagi 3 kolam. Kalau diizin Allah, jumpa air lagi. InsyaAllah.